Kami baru pertama kali masuk ke pondok pesantren Al-Irdisyah, dan kayak yang kami lihat sebenarnya sih kalau lewat sering, tetapi masuk itu baru pertama kali. Ini pengalaman kami yang sangat luar biasa, yang sangat luar biasa sekali. Ini baru pertama kali kami kesini. Setelah mengikuti kegiatan OPOP, sangat luar biasa dari yang belum pernah dilakukan, sekarang dilakukan dan membentuk kita menjadi profesional, berilmu, bermanfaat untuk masyarakat. Dari 4 hari ini, wow, sangat amazing, sangat luar biasa yang saya rasakan, dikarenakan selama 4 hari ini banyak ilmu, banyak pengalaman, dan juga banyak inovasi yang saya dapatkan untuk pengembangan nanti usaha atau pengembangan pesantren di wilayah kami. Kalau misalkan bahasa kerennya, top markotop untuk Al-Irdisyah dari segala bidang pendidikan, ekonomi, dan lain sebagainya, sangat maju dengan pesat. Sangat luar biasa sekali, susah diungkapkan dengan kata-kata. Pokoknya Irdisyah ini best of the best di seluruh Indonesia. Karena bagi kami ini adalah baru pertama kali dan melihat pesantren yang ekonominya sangat luar biasa, manajemennya sangat luar biasa, bukan hanya fikih, tasawuf, tauhid, tetapi luar biasa sekali, tasawufnya pun itu yang sangat luar biasa bagi kami. Pandangan saya tentang OPOP sangat luar biasa karena mendikarikan para santri, memandirikan pesantren. Sehingga kedepannya saya yakin santri itu akan berjiwa supi berwawasan masa kini. Jiwanya mas santri tapi wawasannya luar biasa, impact-nya luar biasa. Menurut kami sangat luar biasa. Materi keuangan, manajemen keuangan ternyata di sini sangat-sangat profesional sekali, dan ternyata omsetnya sampai ratusan miliar. Dan kita juga survei ke BMT dan langsung juga ke tempat-tempat, ke pabrik roti dan lain-lainnya. Ternyata tidak hanya teori, prakteknya juga sangat luar biasa. Materi yang sangat luar biasa yang kami pelajari selama di Indonesia ini adalah tentang masalah keuangan. Yakin di setiap pesantren itu punya keuangan, punya pembukuan, tetapi tidak seperti di Indonesia ini. Dan kami pun pasti akan ATM, kalau istilahnya kiai-kiai dan ustadz-ustadz di Indonesia ini akan menirulah segala halnya seperti mana yang halnya diterapkan di pondok pesantren Al-Irdisyah ini. Paling menarik tetap dina marketing plan-nya menurut saya. Teknik produsen, teknik konsumen, cara ijabnya seperti apa gitu. Terus proseduralnya seperti apa, terus struktur organisasinya kayak gimana. Mungkin seperti itu. Itu yang sangat luar biasa bagi kami. Wah, luar biasa. Pertama-tama kami haturkan nuhun banyak terima kasih yang pertama kepada Pondok Pesantren Al-Irdisyah. Yang kedua buat Kang Emil, terima kasih banyak. Para santri-santri, para ustad-ustad, para kiai-kiai telah dijunjung tinggi bersama Kang Uu, sangat terima kasih sekali. Yakin dengan program OPOP ini, santri tidak akan lagi minder, pesantren tidak akan lagi minder. Sesuai apa yang telah kita bacakan setiap hari, OPOP juara, Jabar juara, pesantren juara, umat sejahtera. Sehingga melewati OPOP ini, yakin seluruh pesantren di Indonesia khususnya akan menjadi juara, umat akan sejahtera. Jabar juara, pesantren juara, umat sejahtera. Takbir Allah. Terima kasih, Bismillahirrahmanirrahim.